Pin. Gimana caranya kemarin pakai bikin pin ya? Wait. Okay. Questions. Okay. Yeah. No. Ini hai, kedengeran gak sih? Hai, kedengeran gak aku ngomong? Sebentar lagi kita akan bareng Nagita. Hai. Hai cantik. Oh, udah dadan sih. Aku juga aku naturale apa adanya ini. Pemenor. Ini tanda-tanda kebahagiaan. Katanya gak mau menor. Ih gila ya. Bilangnya besok kita gak usah make up aja. Taunya dia udah make up duluan. Bener-bener ya. Ini naturalnya gue segini. Oh, aja tadi buka terus kan kayak dari tadi seharian tidur doang jadi benget kan gitu. Sama. Loh, ini gue juga baru bangun tidur, belum keramas. Sama. Oh, bangun tidur, bangun tidurnya cakep banget ya, say. Bohong, kemerahan kayaknya ini ya, padahal nggak pernah-pernahnya lo bagi pakai blush on. Aku baru sekali lihat jerawatan. Udah lengkap, tapi makan sama ini mulu. Mungkin kalau lu ke tempat gue maskeran, atau kalau kita nge-mall udah sore, udah luntur. Oh ya, bisa juga ya. Tunggu, tunggu. Aduh. Aku anak lu udah tidur belum? Belum, kabur lah dia. Oh, bulu mata masih hits ya. Iyalah. Gigi ini Brotalk Live pertama gue. Dan langsung bersama Nagita Slavina, thank you. Jadi gue punya waktu berapa jam? Gitu deh. Jadi kita punya waktu berapa jam ini sebelum lo? Maunya berapa jam? Yang selanjutnya 3 jam ya, sampai midnight teman-teman. Muntah orang ya kan? Kan banyak kita belum kangen-kangenan. Jangan ada jarak, jangan ada corona di antara kita, kan bisa live sekarang. Nah, sudah minzal coy. Terus, jadi hai, apa kabar? Semuanya udah live. Terima kasih. So baru ketemu deh. Kan opening introduction. Oh, jadi hari gitu. Ini aku sama Gigi live edisi kangen karena mau tanya-tanya liburan lu kemarin. Lu gak tuh. Terus lu ngapain aja selama masa stay at home ini? Terus apa lagi ya? Satu-satu kali nanyanya. Oh iya. Oke. Pertanyaan pertama. Itu donat apa? Tadi beli di mana? Enak ya? Gila, gua habis dua. Sumpah? Sumpah. Itu di Mami Vivi Felis Cake Shop. Oh, mudah-mudahan itu sih parah sih. Dia, mudah-mudahan kalau dia denger besok gua dikirimin lagi ya. Enggak, dia lagi libur kan, lagi Paskah. Kemarin dia udah bilang, makanya aku udah nyepak di rumah. Plus kan emang udah janji mau kirim-kirimin ke orang-orang gitu. Karena di masa-masa stay at home ini kita gak ada kerjaan lain kecuali makan dan tidur gitu ya kan. Jadi paham banget lah kenapa pipinya sekarang semuanya jadi kayak merekah gitu, ngembang kayak dikasih baking soda. Belum makanan-makanan yang gue kirim ya. Ya, itu dialah makanya kan. Terus, lu ngapain aja jadi selama ini? Di rumah. Makan. Masih syuting-syuting nggak? Masih, yang bisa dikerjain di rumah. Aku kerjain di rumah, kerjaan. Karena kan masih ada tanggung jawab banyak yang nggak bisa ditinggalin. Jadi kalau di rumah tuh, alhamdulillah tuh banyak memang yang karyawan-karyawan di kantor itu nginep. Jadi memang kita lockdown bareng-bareng di rumah. Jadi semuanya
insya Allah ya aman lah, mereka nggak boleh kemana-mana, ya udah di rumah aja juga sama sama aku. Jadi masih bisa ngerjain kerjaan-kerjaan. Itu juga bukan bukan bu, kalau dibilang syuting itu tuh bukan syuting besar gitu kayak syuting TV gitu, enggak, bener-bener kayak ya daily vlog gitu yang sehari-hari gitu, yang orangnya juga ya udah, cuman kita sebenarnya kalau aku kerjain sendiri juga masih bisa gitu. Lu batasin orang-orang nggak datang ke rumah lo? Iyalah, disemprot dulu datang ke rumah. Apa yang berubah? Kebiasaan apa? Ya semualah, kita semua manusia berubah. Selama di dunia ini kayaknya berubah semua deh. Stay at home lebih parnoan pasti, ya kan? Nggak usah ada kayak gini aja kan, aku parnoan tahu sendiri. Terus anak-anak nggak sekolah, ya kan? Pagi-pagi gue udah jadi Miss Anggi, ya kan? Ngajarin 3 anak. Ya makanya kalau punya anak ya banyak. Loh, Ravatar kan juga e-learning dong? Iya, sama. Terus lo ngajarin juga di rumah? Iya. Terus di tapi kan dia belum. Di diskon nggak ada? Ini dia nih. Terus sama Bunda. Hai. Amara, Alia, ada Ravatar. Tuh lihat ada kakak. Ada kakak Alia sama kakak. Ada Ravatar. Kembaran aku, guys. Hai, itu kakak. Lihat di poni ini. Hai, Ravatar. Masih inget nggak? Hai dong. Bilang hai dong. Mau main apa? Mau main apa? Ya boleh kan, ngapain masuk-masuk sama dia udah masuk. Dia tahu karena aku mau live, udah janji live jam 8. Dia belum tidur juga, jadi dia kabur keluar, main di luar. Oh boleh? Kalau jam segini ya boleh. Terbangun nggak sepupu-sepupunya? Masih semuanya di luar. Kan nggak ada jam lagi kan, karena besok libur, liburnya lama. Jadinya gitu deh. Ya, terus sekarang tidurnya pada malam ya kan? Terus ceritanya yes. Ya udah terus. Lo apa hobi baru lo sekarang di rumah? Ngomong kan udah gak bisa Anda. Ngomong gak bisa, hobi baru bengong. Meratapi diri. Capek bengong. Drama Korea lo sampe nangis-nangis gitu? Iya, drama Korea kan aku sebenarnya suka drama Korea dari dulu. Cuman karena sekarang kan waktunya lebih banyak. Jadi ya waktunya lebih banyak juga buat nonton yang sebelumnya belum gak bisa-bisa ditonton, sekarang bisa nonton. Kamu bagi nonton gak kan? Belum, kan gue mau beberes ceritanya kan, niatannya bulan depan tuh mau pindah rumah. Jadi, karena gue gak bisa kerja. Kok enak. Terus? Sebenarnya bisa aja, masih ada aja yang mau. Tapi kan ya demi keamanan bersama ya gitu. Yeah. Jadi klien gue mundur-mundurin lagi, gue reschedule ulang. Nah, aku juga belum dirapihin nih. Ya, 2 minggu kemarin itu iya tuh alis banget gue rapihin. Parah nih tuh. Jadi, 2 minggu kemarin ini tau enggak gue ngapain? Beberes. Ya, beberes. Semua gue beresin, gue packingin. Jadi nanti dengan harapan nanti kalau gue pindah, udah beres udah semuanya siap gitu. Nah, terus itu gengges ya alis lo? Mm-mm. Soalnya kan biasa aku kan dirapihin. Di terus, apa namanya? Di bukan di tweezing apa namanya? Di threading. Tapi ya itu kita kan enggak bisa pergi kemana-mana dan enggak berani juga aku panggil orang gitu kalau enggak kenal-kenal banget, yang enggak tahu gitu kan sekarang. Kayak gini-gini kan sensitif. Terus kalau mau di tweezing sendiri, dulu aku punya pengalaman sampai alisnya juga kecil banget. Jadi aku gak berani kalau buat tweezing sendiri gitu loh. Bukan waktu itu kita pernah wax-waxan alis ya? Ingat gak di Kapital? Enggak. Iya. Sama siapa? Sama Caca kali? Iya kali ya. Sama Caca kali ya gue ya. Iya kali. Aku gak. Cabut-cabutan alis. Kalau cabut alis, aku takut salah aja. Terlihat udah jerawatan. Kebanyakan makan kali ya? Jangan dipegangin dong. Lu olahraga gak? Udah dipencet. Berenang olahraganya. Terus, apa lagi? Udah. Ngunyah itu kan olahraga ya? Sayang banget ya. Olahraga perut. Begini, tapi gak apa-apa. Kan salah satu temanya hari ini adalah gimana menjaga lu tetap menjaga positif energi dan tetap ceria di masa-masa sekarang ini.
menurut lo, apa yang paling bikin lo seneng sekarang ini? Ngapain? Maka, selain makan. Makan banyak, bener. Ada yang komen katanya pipi lo tembem gitu. Ya banyak, udah bodo amat. Enggak, menurut gue sama aja. Dari masa kemarin liburan juga sama aja. Terus kemarin ya, gimana liburan? Iya liburan ya gitu aja, tapi bersyukur alhamdulillah dikasih kemarin bener-bener dikasih kesempatan iya, buat ya, libur sebelum bener-bener right before ini semuanya bener-bener nggak bisa kemana-mana gitu, jadi bener-bener alhamdulillah bersyukur banget. Jadi kalau aku ngobrol sama Raffi gitu, sama keluarga gitu, ya Allah alhamdulillah banget bisa pergi bener-bener sebelum bener-bener sebelum pulang terus nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Perginya habis pergi lama. Sekarang berubah banget. Sekarang kebayang nggak lu kalau misalnya kita udah nggak bisa traveling lagi, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena kan keadaannya masih nggak jelas kayak gini sekarang. Jadi lu beruntung banget kemarin itu. Jadi total berapa negara? Berapa negara? 20 lebih ya kalau nggak salah. Aku nggak ngitung, belum ngitung pasti. Dalam waktu berapa bulan kemarin? 4 bulan. 4 bulan, 20 negara. Berarti di satu kota lu stay berapa hari? Ada yang seminggu, ada yang beberapa hari, ada yang sehari, gitu. Macam-macam. Paling lama di? Di London. Di London, karena apa? Karena emang lu paling suka di sana, apa karena? Enggak, karena kemarin pas lagi apa? Mau tahun baru, terus kita habis perginya tuh, maksudnya pergi perjalanan darat tuh agak jauh dan lama, yang cuma sehari-sehari, jadi kita perlu istirahat kan. Jadi aku kayak ya udah deh, kita lama banget aja deh di situ gitu. Terus ada cerita-cerita lucu nggak selama di sana? Banyak banget ya, seru sih gitu. Tapi baru berasanya tuh mungkin kalau kayak kemarin gitu ngerasanya kayak ya udah gitu kan, jalanin aja, kapan ya pulang, kok nggak kelar-kelar ya, kayaknya berapa bulan, lama banget. Tapi baru memang benar-benar baru disyukuri itu baru sekarang gitu, kayak ya Allah alhamdulillah banget ya. Kemarin pergi lama gitu, dikasih kesempatan, kasih rezeki bisa jalan-jalan lama, sekarang susah gitu. Terus kalau misalnya pandemik ini selesai, lu mau kemana dulu abis itu? Kita mau kemana dulu? Ke mall! Lagi-lagi. Terus? Aduh, masuk ke gigi. Apa? Ya aku tuh pengen banget main ke mall ya. Walaupun kemarin udah jalan lama gitu kan, orang-orang pada gitu, aduh gila lu Gi, apa? Maunya ke mall mulu gitu kan. Tapi kan bahkan di negara-negara yang aku kunjungin itu tuh nggak punya mall gitu. Mereka tuh kan tau kan yang kayak kota-kota yang kecil-kecil gitu yang nggak punya mall. Jadi mereka toko, dari toko ke toko gitu, bukan mall. Jadi aku tuh kayak kangen banget gitu loh vibe mall yang semuanya ada, bisa meeting sambil ketemu teman, terus bawa anak jalan-jalan, makan, main, semuanya jadi satu gitu loh. Jadi kayak ya gitu. Tapi sebenarnya emang mall tuh menurut gue ya paling paling ya, beberapa yang paling keren dan paling niat tuh di sini gak sih? Kalau lu kemana-mana iya, ya gitu-gitu aja kan. Ya kecuali kalau lu ke Dubai atau ke mana lagi ya, mall keren. Kayaknya mall yang benar-benar dibikin niat dan keren cuma di sini. Singapura. Ya Singapura. Ya Singapura paling berapa biji sih? Di sini kan banyak juga. Gede-gede dan terus lengkap. Kayak kebanyakan Asia sih, kayak Thailand itu kan, Bangkok juga banyak mall. Ya tapi kalau menurut Asia, lo bagusan mall kita nggak sih? Ya karena udah ini aja Mbak, apa, kita udah paham banget aja gitu loh. Itu lo pakai apa sih? Nggak kelar. Ya biar nggak pucet banget, pakai lipstik aja. Alis dong Nagita. Jadi oh, ya, beauty ritual lo selama di rumah apa aja? Tapi emang benar, aku tuh kalau nggak dandan dari dulu juga ya, bukan karena kita deket ya, tapi aku tuh di rumah harus pakai alis. Alhamdulillah. Bahkan sebelum, bahkan jauh sebelum aku tuh kenal sama Mbak Anggi dulu, bahkan belum di, apa namanya, belum di, alisnya belum disulam. By the way, ini harus dibenerin loh. You promise me ya. Nanti kan setelah
corona kita benerin. Dan okay, satu yang selalu gue inget dari lu selain alis, apa? Lu kalau pakai lipstick pasti berlayer-layer, campur-campur segala macam lipstick, gue nggak tahu apa aja. Iya. Yeah. Udah kebiasaan aja gitu, nggak mungkin pakai satu lipstick. Nggak, aku tuh kan gini loh, kayak terakhir-terakhir ini kan banyak tuh semuanya lipstick matte semua. Aku tuh jujur nggak terlalu suka kering. Jadi biasanya aku tuh lapis-lapis, pakai lip balm, pakai apa gitu supaya nggak krek-krek-krek gitu. Karena aku merasa bibirnya tuh jadinya kering banget gitu. Aku sambil pakai alis ya. Chill. Boleh dong. Jadi ritual lo apa aja yang bertambah di rumah? Selain ya itu. Coba gue mau lihat kalau lu pakai Ultimate Definer gimana, udah bener belum? Kan cuci muka, habis cuci muka nih. Tadi kan aku pagi udah dandan sih sebenarnya, tapi belum ya, rambut belum keramas ya, udah ya. Terus sebenarnya biasanya kalau habis cuci muka itu sisirin bulu mata, penting banget kan. Terus pakai serum atau apapun biar mukanya tuh enggak kering banget gitu. Udah. Menurut orang-orang kulit mukanya Nagita Slavina tidak berpori. Kata siapa? Banyak orang yang bilang kulit itu tuh bagus banget. Dan emang gue juga ngelihatnya begitu. Tuh. Cuma, ya, tumben nih. Kayaknya jarang gak ketemu gue. Jerawat. Jadi jerawatan, tadinya enggak. Dan ini tuh kan dari abis pulang itu belum ada perawatan apa-apa. Biasanya aku tuh gak pernah ke dokter muka, bukan yang kayak buat itu. Tapi biasanya kan tau kan, aku biasanya suka laser muka. Terus apa sih? Suntik jerawat. Ya gitu-gitu. Peeling. Ya kadang-kadang suntik jerawat. Tapi gak pernah yang pakai yang... Ya udah jangan digituin dong. Gemes. Jadi ini tuh belum sempat perawatan apa-apa. Jadi ya udah gini aja tuh. Bekas-bekas jerawat everywhere, Beb. Ya beb, yaudah, jangan kena rambut beb. Ya. Jangan kena alis. Cantik itu. Itu warna jujur, apa? Enggak tahu ini. Dirty Hazel. Dirty Hazel tuh yang apa ya? Dirty Hazel itu yang paling muda. Oh iya, aku kan rambutnya ada lagi warna-warni gini kan. Jadi aku pakainya yang ini. Ini rambut lu lebih terang daripada yang terakhir kita ketemu. Iya, kemarin aku habis ngecat sendiri di kamar. Pakai cat rambutnya yang Blackpink itu, bubble. Oh, oke. Okay. Ini blonteng. Inovatif kan? Lu kan emang inovatif. Ya, mumpung di rumah aja gitu loh. Jadi kayak yaudah deh, gitu. Gue ngapain aja, suka-suka. Jadi ini aku pakai alis. Oke, okay. Ini warna aslinya lebih terang dong di luar? Lumayan, terang banget. Apa, sayang? Oke, okay, coba kalau lu pakai sendiri, analis gimana? Sana boleh, mama lagi mau dandan. Lepatan sini, bos. Aku... So, aku tuh kan minus ya, jadi kalau pakai harus deket banget, sorry banget. Anda minus berapa ya? Minus 275. Kenapa? Enggak apa-apa, Bu. Hah? Apa? 275, silinder berapa ya? Kayaknya tinggi juga deh. Ini lo pakai kontak lens ya? Enggak. Oh, jadi lo lihat gue dari tadi cantik dong? Iya. Emang cantik. Asik. Tapi bukan, maksudnya tuh aku tuh... Emang makanya aku tuh kalau misalnya live gitu tuh harus deket gini karena nggak bisa baca apa orang yang ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak dandan itu aku tuh selalu harus bawa kaca kecil, nggak bisa pakai kaca yang jauh gini karena aku tuh harus deket ininya. Kenapa sih lo kamu ngeliatin saya? Gak ada yang ibu itu loh. Jadi kalau aku biasa kalau pakai alis aku frame bawahnya dulu. Tunggu dulu. Ini kan udah biasa lu pakai. Lu cobain yang satu lagi dong, yang dual HD. Yang mana? Yang dua warna, yang ini. Mana ya kemarin ya? Oh ini dia. Kuntil, sebelah sebelah ya? Ini. Enggak dong, ini kan dua warna, si dual HD ini. Kalau yang pink kan lu udah biasa pakai kan, si Ultimate. Iya, kan? Emang yang ini, dia lebih apa ya dibilang lebih ada pilihan dua warna daripada bingung kan biasanya kan kalau orang kan nanya alis lu warnanya apa sih gitu, ini coklat lebih ke hitam atau hitam tapi coklat gitu deh. Nah ini gua kasih nih dua-duanya. Nah yang di ujung satu warnanya dark, gelap. Nah itu bisa jadi eyeliner ya? Bisa. Nah, kalau yang
ujung satunya lagi dia coklat brown. Menurut gue untuk sekarang lu lebih cocok terang-terang coklat itu. Lah. Iya ya, lu coklat. Formulanya juga beda. Kalau yang ini dia lebih agak keras dikit. Oh. Hai. Benar nih, ada enak. Ini ada kali coba. Ada siapa? Lala. Ya, Margi. Laper enggak? Enggak, Mbak. Ya aku coba pakai yang ini ya. Coba. Kelingkingnya nempel dong di ini. Iya, ini gini kan. Oke. Ini agak lebih tebal daripada yang pink ya. Suka nggak formulanya? Empuk nggak? Empuk. Tapi ini lebih tebal daripada yang pink ya? Karena kalau yang pink lu pakai Dirty Hazel, tentu aja ini lebih tebal. Karena dia lebih gelap sedikit. Kalau yang si Dirty Hazel, si Ultimate Definer itu, memang kan dia warnanya Korea-Korea gitu. Aku banget. Banget nih. Bule-bule gitu loh. Tuh. Nih, terus. Tapi aku tuh senangnya kalau yang kayak gini karena ada sikatnya. Kalau si yang Ultimate itu nggak ada. Karena cara penggunaannya juga beda. Kalau ini memang lebih praktis sih. Kalau yang si pink ini kan lebih individual, lebih personal gitu. Karena dia bisa dipakai buat highlighting sama contouring juga. Dan kalau ini kan ada highlighternya yang ini. Jadi gue selalu memberikan dua fungsi, berbagai macam fungsi atau multifungsi di tiap produk gue. Kalau yang ini pensil dan highlighter. Kalau ini gue kasih dua warna dengan dua formula yang berbeda. Jadi lu bisa mix. Kalau lu mau bold, lu bisa pakai yang hitam aja. Kalau lu mau lebih soft tapi tetap glam, lu bisa pakai yang coklat aja. Nah, itu kalau lu mau bikin bergradasi, depannya kan udah coklat. Belakangnya yang gelap. Biar apa tuh? Biar lebih ada dimensinya aja gitu. Aku mau kasih. Tapi nanti jadi keterlaluan kegelapan enggak? Kenapa? Enggak. Kegelapan coba gak? Yang satu lagi, coba yang satu lagi. Coba yang satu lagi. Bentar gua mau ngambil iPad gue. Hai semuanya. Aku belum saya hai-hai loh dari tadi. Karena udah asik ngobrol. Hai semuanya yang udah nonton, hello everybody, lagi pada ngapain di rumah aja kan? Oke, okay. Maksudnya pakai yang hitam. Kalau mau lebih ada gradasinya, lo bisa pakai dari tengah ke belakang lebih gelap. Jadi depan tetap soft, yang tengah ke belakangnya kan? Lebih gelap. Kalau lo mau ya tambahin aja dikit-dikit. Kalau mau kesan lebih rapih gitu. Gitu. Nanti di akhir live kita ini ada giveaway ya. Wow. Nanti hadiah, lu mau kasih hadiah apa Nagita? Kalau dari gue kasih hadiah pensil alis dari We Are Beauty. Nagita mau kasih apa? Donat. Apa ya? Donat. Tapi minggu depan ya donatnya, tutup lagi donatnya. Jadi Mbak Gigi ini sebenarnya bakat terpendam dan hasrat dia itu sebenarnya baking, benar nggak? Bener, tapi males. Dulu bahkan sempat bikin bake shop, namanya apa ya? Dulu pernah aku kirimin ya? Iya, dan lu pernah bikinin mashed potato ya? Oh iya, apa sayang? Itu mashed potato terenak di dunia. Terus waktu itu lu bikinin pastry apa ya? Kayak pie gitu, itu ya pokoknya semua makanan aku enak kan, gitu aja lah. Gampang. Ya gitu deh. Ya, gitu enak. Ya. Itu kode, bikinin lagi dong. Nanti ya. Ini kan waktu lockdown masih juga lama ya. Jadi gimana menurut lo, itu udah lo pakein belum? Udah tuh.
Apa sayang? Belum dapat semua. Coba dipanggil pake... agak dibaurin. Oh, dia tetap pakai itu. Udah kebiasaan rupanya. Udah kebiasaan. Tapi lo suka nggak yang si dual ended tadi? Suka aja. Cuman ya karena udah kebiasaan aja sih. Karena kan sebenarnya kalau menurut aku ya, ini menurut aku ya. Karena kan aku udah disulam. Kalau ini kan kayaknya biasa, ini kan lebih tegas gitu kan? Tergantung warna mana yang lo pakai. Lo bisa both ways. Lo bisa mau soft bisa. Lo mau iya, lang- tapi kalau diginiin tuh kan kayak gitu. Nah, ini kan lebih tajam gitu kayaknya. Kalau ini kan lebih ada dan gak ada gitu kan? Iya, iya. Karena warna yang lu pilih itu dirty hazel. Sementara kalau ini ada satu warna lebih terang, ada satu warna gelap. Nah, ini dua warna ini menurut gue paling sering dipakai dan paling cocok buat orang Indonesia. Tanya dong berapa harganya, Nagita? Berapa harganya? 49.000 saja. Oh, murah, Beb. Murah kan? Lu dapat dua warna. Menurut Anda? Cakep. Kalau ini berapa? Mohon maaf, aku nggak tahu soalnya aku kan selalu dikasih. 149. Kaget. Astagfirullahaladzim. Itu siapa? Beneran ada orang kan barusan? Bukan, ternyata dari sana orangnya. Nih babe, gue mau kasih lihat lu nih babe. Nih. Nah kita. Oh, ininya kok hilang sih ya? Apa itu? Ini kalau lu pakai itemnya aja. Ini bisa dilihat di we.ar.beauty. Aku pak gak bawa, aku baru pakai kali sebelah loh. Emang. Ini kan kalau gelap aja. Nah, nanti bisa lu mix sama coklat. Tuh, guys. Yang bingung kalau mau tuh, dibikin gradasi alis. Gitu loh. Tuh, depannya coklat, belakangnya hitam. Biar kelihatannya lebih penuh, lebih berdimensi aja. Tuh, lepas. You oh, you want to be on the at the back? Okay, good. Okay, what do you want to do? Yes. You want to say hi? Hi, Tante Gigi. Hi. Udah itu lo agak giniin dikit deh. Ke arah hidung. Jadi kelihatan hidungnya lebih biar kelihatan lebih mancung shy. Coba pakai satu lagi. Satu lagi pakai yang mana? Ini yang pink apa yang itu? Yang dual ended dong, yang ini. Yang ini kan. Dua warna. Nanti di akhir live kita bagi-bagi ini ya. Bagi-bagi mau ini. Mau buat berapa orang? Nah, kita. 10. Boleh. Darah ya. Siapa yang mau ini pensil alis saat kayak gini lumayan lah buat ini. Dan kabar baiknya si dual ended ini sudah keluar halalnya. Tuh, semuanya bisa pakai. Apalagi kalau dibeli pakai duit halal, penting itu ya. Penting. Ya udah sih beb, cuma 49.000 beb. Oh guys, ini bisa tahan lama nggak sih? Bisa banget. Wudu proof. Sweat proof. Enggak, bukan maksudnya kalau ini tuh segini tuh kalau dipakai tiap hari bisa berapa bulan? Bisa. Ini lu pakai enggak terlalu lu tekan kan? Berapa bulan enggak. Ya? Kalau enggak hilang 3 bulan deh. 3 bulan 50.000 ya udah sih. Beli 4 buat tapi, di kantor, buat di tas, buat di meja. Karena kalau aku sih pribadi emang kalau pakai alis tuh penting ini banget. Ini gimana ya, sih kalau gua mau pin judul? Beli gimana caranya? Beli di mana? Ada di we.ar.beauty. Mana We Are Beauty? Coba komen biar orang-orang pada tahu. Biar dipin. Kak Anggi, Malaysia boleh dapat juga, Kak. Hai, Malaysia! Malaysia!
apa kabar? You tahu tak? I pernah tinggal dekat Malaysia 4 tahun. Tiga. Kok tinggal dekat Malaysia maksudnya? Dekat tuh kalau bahasa Malaysia, bahasa Melayu artinya di Malaysia. Oh. Nah, itu wi.ar.beauty. Nah, bisa ke situ. Berarti Bangga bisa bahasa Malaysia dong? Bisa ngerti. Bisa ngerti, tapi kan biasanya kalau ngobrol dulu lebih ke Inggris lah. Kadang gue mau sok Malaysia juga ntar di ini dibilang sok tahu lagi. Udah pakai dua-duanya. Yang kanan lebih gede, bagusan lebih gede. Yang mana? Kiri gedein dikit bawahnya. Yang ini. Ya. Ini lebih gede. Yes. Yang itu lebih gede. Yang kiri kurang gede bawahnya. Ini kan? Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau alis lebih kecil kesannya tuh lebih glam. Kalau alis lebih besar kesannya lebih young. Gitu aja sih. Soalnya ini tuh permasalahannya belum dirapin alisnya. Iya, tapi sebenarnya nggak ganggu karena strukturnya udah ada, bentuknya udah ada. Nah, soalnya kalau belum dicapai, belum dicabutin. Ini depannya dibaur-baurin dong ke hidung terus diginiin biar kesan lebih mancung. Aku dari tadi udah ngebaur, yang ada hilang. Lo terlalu semangat ngebaurnya, harusnya gini aja. Tuh, hilang Beb, malah hilang. Goodbye. Di sini aku sama Gigi juga mau berbagi tips pakai alis. Sebenarnya dibilang penting nggak ya di masa kayak gini? Well, diam di rumah kan bukan berarti nggak memperhatikan diri sendiri, bener nggak? Bener. Kalau aku sih diam sih. Iya, diam di rumah bukan berarti nggak dilihat suami, bener nggak? Bener. Diam di rumah nggak berarti nggak zooman sama teman-teman, bener nggak? Bener. Jadi at least kalaupun malas dandan, at least alis aja. Jadi ya, pas di foto bareng tuh pas zooman atau pas video call, cakep. Kayak gue nih, nah cuma alis doang ini. Kalau ini semu-semu kebahagiaan. Kalau ini emang ini aja Beb, naturalnya udah begitu Beb. Oke, baiklah. Tuh alis kayak Nagita Slavina. Tahu nggak banyak yang bilang kita mirip? Iyalah, kita kan kakak beradik kalau kalian nggak tahu. Jadi gue kalau tiap dibilang gitu, gue gini, alhamdulillah. Gitu. Bilang gitu. Kayak pengen gue rekam tiap orang ngomong gitu. Rekam dong. Hi, Beauf Beauty. Itu juga andalan gue tuh, Beauf Beauty. Apa itu? Jadi kayak alat RF tapi buat di rumah sendiri gitu loh. Gimana tuh aku mau? Berguna banget tuh deh. Nah, udah dikasih deh. Udah pernah gue kasih. Enggak, sumpah enggak, mana? Buat pakai krim malam. Nagita Slavina, lu udah gue kasih. Nyokap udah gue kasih. Mana? Kasih. Kayak gimana bentuknya? Nanti gue WA. Sumpah nanti gue WA. Bisa kecilin muka? Kenapa? Bisa kecilin muka? Bisa, bisa. Lu tau gak? Ngebentuk alis dengan benar juga bisa bikin muka kelihatan tirus. Dari bentuk alis lu yang sekarang, coba lu panjangin ke samping ujungnya, belakang. Ke samping gini. Gini nih. Nah. Jangan ke bawah ya, ke samping. Oke. Nah, dari depan lihat deh. Kelihatan kan muka lu lebih tirus yang sebelah kiri daripada yang kanan. Karena pipinya. Nah, coba dong tanya sama viewersnya, bener nggak? Yang sebelah kiri lebih tirus kalau udah ditarik lebih panjang gitu. Karena dengan lo menarik alis lo lebih panjang ke belakang, kesannya pipi kita jadi lebih kecil, lebih tirus. Makanya Bangi kalau pakai alis habis ini ya. Sampai nyambung sini nih. Iya kan? Jadi kayak tirus banget gitu. Ya, jadi kalau lagi video call di masa-masa sekarang ini, nggak usah ribet-ribet Beb, alisnya aja dipanjangin. Jadi ya, aku tuh emang kalau aku tuh alis tuh harus banget, sebanget ya. Itu.
Karena Alice paling bisa mempertegas frame wajah. Jadi kelihatan shape-nya lebih dan karakternya lebih terlihat gitu. Wow, Beb. Mau dandan kemana, Beb? Nggak, pakai highlighter aja supaya kayak glowing gitu ceritanya. Cakep, Beb. Yang ini kurang panjang, yang kanan panjangin dong. Yang ini? Yang itu kiri, ini kanan. Panjang, tapi panjanginnya ke samping, jangan ke bawah. Karena kalau ke bawah, lu bakalan kelihatan sedih. Nih, kayak punya gue, lihat tuh. Panjang kan? Panjang banget. Iya. Tapi ini ngebantu supaya gue kelihatan lebih tirus. Kalau enggak, muka gue kan bulat, ya agak bulat. Mata gue untuk ukuran muka gue tuh lebih lebih apa ya? Lebih kecil, jadi harus dibantu dengan si alis. Soalnya kalau enggak kelihatannya gede banget, Beb, pipi. Gitu. Yes. Lu berani enggak kalau gede lebih gedein lagi alis lo? Hah? Gede banget gitu. Bawahnya aja lebih lurus dikit aja. Coba ya. Jangan lupa yang mau nyobain We Are Beauty Dual Ended Eyebrow Pencil, nanti kita juga bagi-bagi giveaway loh. Setelah live ini selesai, caranya coba bisa dibantu We Are Beauty caranya? Segede kayaknya gini. Kayaknya cuma screenshot live ini, terus nanti tag kita deh. Gini Day bukan? Story. Ya, kegedean nggak? Nggak kan? Nggak sih. Kalau buat kamera nggak. Langsung rapi aja gitu. Soalnya tuh kayak di saat kita baru rapihin alis habis di-tweezing, itu pasti alisnya kecil. Nanti lama-lama jadi gede karena udah nggak bisa kegambar lagi. Nah, jadi kalau nanti threading, bilang sama terapisnya, tolong di threading dilebihin satu garis atas sama satu garis bawah dari alis asli, karena itu akan mempertahankan bentuk yang sekarang. Kalau enggak nanti alis tuh makin kecil, makin kecil, makin iya, kecil. Emang iya. Sekarang alis aku jadi kecil. Di ini aja, di apa namanya, di garisin di bawahnya, jadi dia biar bisa ngikutin. Minta disapa tuh Gigi, sapa dong, hai. Hai. Mana udah hilang lagi? Tuh, highlighter aja sehari-hari kayak orang gila. Nanti capture live ini, terus tag kita di IG story-nya. 10 yang beruntung bisa mendapatkan Dual Ended HD Eyebrow Pencil. Sama yang kayak aku pakai ini. Dua warna sekaligus, Beb. Kalau mau lebih gelap, bisa pakai yang ini. Kalau mau lebih glam and lebih soft, bisa pakai yang coklatnya. Pakai apa lagi ya? Lama-lama menor deh gue. Eyeshadow andalan lu mana? Gak apa-apa kan? Abis ini kita ini. Aku tuh udah lama banget ya nggak pakai eyeshadow. Jadi tuh aku tuh selalu pakai sekarang warna-warna ini tuh pakainya bukan pakai eyeshadow tapi pakai highlighter ditaruh di mata. Highlighter warna apa? Warna gini, warna kulit. Oh. Jadi cuma diuar-uar aja gini. Pensil alisnya bisa dibeli di Shopee atau Tokopedia. Siapa yang lagi yang mau nanya? Ini nggak ada yang mau nanya tips gambar alis nih. Coba yang mau nanya tuh. Kak Gigi mau digunain Stay Beautiful katanya. Thanks. Amin. Masya Allah. Gimana caranya bikin alis yang bikin kelihatan lebih muda? Gimana caranya bikin alis yang bikin mata lebih apa? Lebih kelihatan segar dan naik. Gimana caranya bikin alis biar muka kelihatan lebih tirus? Banyak loh kalau mau nanya. Tips gambar tuh, alis. Siapa yang mau nanya?
tuh bentuk biar gimana bentuknya kanan kiri sama katanya. Ya ampun, akhirnya dari tadi udah sebanyak itu ada yang ngomong ke Angie cantik. Alhamdulillah. Tips gambar alis yang bagus untuk remaja. Gimana cara? Oke. Ini pensil alisnya merek Anggir Asri Dual HD Brow Pencil. Di sisi yang satu ada warna hitam, di sisi satunya lagi ada warna coklat. Jadi dengan hanya 49.000 kamu bisa dapetin dua warna ini. Bisa bisa dibeli di Tokopedia atau di Shopee. Oke, tadi tips menggambar alis. Menggambar alis itu sebenarnya nggak perlu susah karena kita berpatokan atau mengacu ke bentuk alis asli kita. Jadi biasanya aku nggak pernah gambar alis jauh dari bentuk aslinya, kayak gigi. Semua orang bilang, Mbak, bagus banget kamu bikin alisnya gigi. Sebenarnya alis aslinya dia udah bagus. Emang mukanya udah begitu. Udah rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya kan? Iya. Yeah. Nah, jadi aku hanya membantu membentuk dan merapihkan alis gigi ini. Jadi memang bentuknya udah gitu. Dia udah ngikutin tulang alisnya aja. Paling gampang alis kita yang paling benar itu membentuk sesuai tulang alis kita. Coba deketin alis tuh dikit. Gitu. Jadi nggak boleh di atas tulang alis, maksudnya di alas ini nih, yang paling lengkung nih, yang paling nonjol di antara hidung ini, di atas mata. Nggak boleh di atasnya, nggak boleh juga terlalu di bawahnya. Kayak punya aku kan juga nih, pas di garis yang paling nonjol. Jadi kalau kalian sambil ngaca sekarang, pegang coba bagian yang paling nonjol di atas mata. Nah, disitulah alis kalian harusnya berada. Gitu. Jadi, jangan sampai jauh di atas itu atau malah di bawah itu. Dari situ, ambil garis, ambil garis bermula alis tuh di sini, kalau aku. Di tengah hidung, tengah lubang hidung, tarik garis, tek. Nah, di sini nih harusnya bermulai. Bisa dari sini atau bisa dari cuping hidung. Kuliah alis. Nih, segini. Cuping hidung, lewatin apa? Ujung sudut mata bagian dalam. Nah, di sini nih. Tuh. Screen ini capture, jangan lupa mention dan follow. Ini gimana sih caranya pin? Ini aku coba ya. Tapi nggak bisa, harus Mbak Anggi. Mbak Anggi pencet itu tadi. Yang tadi itu dipencet yang lama, nanti dia keluar. Bukan, yang We Are Beauty itu, giveaway caranya itu dipencet. Mau dipin kan? Dipencet, terus dipin. Yeay, pinter. Alhamdulillah. Itu. Tuh, ditanyain Mbak, itu tahan air nggak ini, alis? Ini wudu proof dan sweat proof. Wudu proof dan sweat proof. Dipakai berenang juga harusnya aman sih, asal nggak dikucek-kucek aja. Selama nggak di wipe, dikucek gitu aman. Oh gitu caranya pin. Tante, ditungguin tuh gigi. Ditungguin siapa lo? Hah? Ada Mama Rita. Siapa Mama? Tante, jambalnya udah habis belum? Gimana caranya buat alis untuk mata sipit? Oke, kenapa orang... aku tadi lanjutin dulu ya. Itu kan tadi awal mulanya alis. Terus tarik dari cuping hidung sini ke luar bola mata. Nah, ini puncak alis di sini. Puncak alis di sini. Terus untuk ujung alis, tarik lagi dari cuping hidung terluar. Terus ditarik ke... Kepanjangan dong alis aku. Nah, di sini harusnya ujung alis berada. Tapi biasanya gue suka lebihin lagi biar tadi efek untuk nirusin wajah. Gitu. Tapi kan juga ngelebihinnya nggak gila-gila banget kan? Enggak, cuma sedikit aja. Nah, di sini tadi barusan ada yang nanya gimana caranya bikin alis buat remaja. Kalau remaja itu yang pasti jangan kecil dan jangan terlalu pekat warnanya. Jadi mendingan lebar tapi soft warnanya.
alisnya besarnya lebar, tapi warnanya soft, biar tidak kelihatan terlalu bold atau terlalu apa tua daripada umurnya gitu loh. Tuh ada yang nanya tuh Mbak, kakak cara bikin alis, tapi alis aslinya udah tebel banget. Berarti ya tadi berdasarkan tadi hitungan tadi tuh yang mulainya di sini, terus puncaknya di sini, ujungnya di sini, dibentuk, disesuaikan, dirapihkan aja sedikit-sedikit bawahnya. Nggak harus dicabut semua, tapi dibikin lebih ngebentuk aja. Soalnya kalau kita nyabut tuh suka susah ya. Kalau nyabut itu rata-rata orang tuh suka lebay nyabutnya juga gitu loh. Karena menurut gue kalau orang nyabut alis atau ngebentuk alis harusnya tahu selera si empunya, si yang punyanya. Enggak yeah. bisa ngikutin seleranya dia sendiri gitu loh. Lo bayangin kalau lo masih muda terus yang apa namanya yang nyabutin terus sukanya alis yang kecil. Alisnya dia tipis gitu. Pasti nanti alis lo dibikin tipis. Gitu. Ini orang pada nanya-nanya kapan kenal sama Mbak Gigi. Udah lama deh pokoknya. Udah lama banget, Beb. Beb, Kak Gigi tuh cantik banget. Masya Allah. Gambar alis. Tips gambar alis biar nggak kayak Shinchan. Tahu nggak kenapa kayak Shinchan? Karena rata-rata orang bikin alis tuh di sini nih. Di sininya tuh tebel ngotak dari sini gitu loh. Nih, gue contohin ya. Harusnya di blend gitu ya, Mbak. Pasti udah kayak Shinchan. Tuh. Karena ini kayak negesin ada batasan di muka tuh kayak ada batasan gitu loh. Padahal Padahal harusnya nggak boleh. Makin ke depan, alis tuh harusnya makin soft. Nih, lu kebayang nggak nih kalau alis gue tebel gini? Tuh. Shinchan dan gelap keket kan? Alis abis, yang bagus sekarang apa, kakak? Nagita Slavina, tolong dijawab. Alis yang bagus We Are Beauty. Apa? Oh, We Are Beauty. Yang mana? Yang? Dual Coba ended. Yang ini dulu deh. Coba yang ini dulu. Langsung dapat dua warna. Lihat, tadi bikin alis yang bagus biar nggak kayak Shinchan. Kalau kayak gini, kelihatannya kan kita kayak agak keras gitu kan, lihat. Nah, kita. Iya, lihat. Aku sambil dandan aja jadi, gitu dibanding. Jadi kayak kepisah gitu mata. Jadi yang benar itu adalah depan nih harus kayak gini nih, kayak lo juga tuh dibaurin. Biar nggak terlalu kelihatan tegas. Tuh. Tapi mungkin ada juga Mbak yang kalau selera gitu kayak Shinchan kan enggak apa-apa juga dong. Enggak, masalahnya orang tuh salahnya sukanya gini loh. Dari cara penggunaannya aja di rata-rata udah salah. Nih denger lihat ya. Kan makanya tadi kenapa gue suruh lu bikin alis ada tumpuan di sini nih. Nih. Kelingking sebagai poros atau tumpu. Karena pada saat kamu mau ngegaris ini jadi enggak nahan apa ini bisa halus gitu. Tekanannya, pressure-nya pas. Bayangin kalau orang bikin alis tanpa tumpuan ini, cuma begini doang. Nih, lihat nggak? Mau nggak mau kan dia biar nggak miring garisnya. Nih, kenceng banget. Garisnya, dia neken di sini nih. Iya. Yeah. Dia neken di alisnya, jadi tuh dari awal aja udah tebel, Shay. Biar nggak lari-lari. Tapi kalau kamu pakai jari untuk bertumpu, ini tuh slide-nya enak nih. Tuh. Dan tekanannya bisa diatur. Nggak harus kayak gini banget gitu loh. Bener. Jadi itu saja sudah tadi tekniknya saja sudah menentukan banget ini si alis akan kelihatan natural apa enggak hasilnya gitu. Nih, beda banget kalau kita pakai begini sama kalau kita bisa atur sendiri. Tuh. Ya. Jadi tekanannya bisa kita kontrol. Kalau yang tadi karena nggak ada tumpunya, nih udah kereng di sini Shay. Karena kan dia nggak mau biar nggak goyang. Iya biar nggak goyang. Gua aja kesel ngeliatnya nih. Lama-lama jadi tebel loh ini aku. Iya. Kak kalau alisnya tipis banget gimana? Kalau alisnya tipis banget dibantu dengan pakai pensil alis dengan warna yang sesuai. Bisa apa aja pensil alisnya, tapi kalau aku pribadi pasti rekomen produkku sendiri kan.
Tapi tadi cara pemakaiannya harus tepat. Kalau enggak, nanti ya gini nih. Sinchan, Beb. Sinchan, Beb. Gitu. Dan jangan lupa tiap di depan jangan dikotakin. Apalagi kalau yang masih muda gitu ya. Kalau depannya kotak, ih langsung kelihatan tua banget loh. Langsung kelihatan tua. Ini mau nggak mau gue harus makein lagi nih depannya biar sama tone-nya. Kalau nggak tebal banget, tebal sebelah gitu. Kalau lu kan tadi lu pakai coklat di depan, hitam di belakang. Kalau gue kebalikan, Bo. Kenapa? Ini hitam di depan, coklat di belakang, lihat nih. Ya sudah ya. Aku kok nggak bisa lihat bedanya. Tapi yang benar itu harusnya warna soft di depan, gelap di belakang. Oh gitu. Iya, karena rata-rata kebanyakan yang kita yang nggak beralis tuh di belakang, depan kan pasti. Tuh ada yang nanya tuh, Kak, apa? Yang dual ended ini bisa jadi kontur juga nggak kayak yang pink? Kalau kontur enggak, tapi bisa dipakai buat eyeliner. Eyeliner. Ya. Kalau aku tuh paling suka. Nggak, aku tuh karena pakai bulu mata gini extension, jadi aku tuh jarang pakai eyeliner atas, tapi aku tuh kalau kemana-mana harus selalu pakai eyeliner bawah setengah. Nah ini bisa banget, yang warnanya coklat empuk banget bisa buat ini. Nah aku tuh ngerasa kalau aku dikasih eyeliner setengah gini tuh jadi matanya lebih kebuka tuh. Yes. Kan iya, jadi lebih pop out. Tuh, karena mataku kan sipit. Kalau menurut gue, bawa satu buat banyak hal tuh kayak ngebantu banget. Jadi lu nggak harus nyari eyeliner lagi atau cari ini juga bisa buat ala-ala ini, Shay. Ala-ala contouring dikit aja. Sesedikit apa? Sesedikit kebutuhan yang lo mau. Pakai apa lagi ya? Pakai soft lens mata kali ya biar warna-warni matanya nggak gimana? Ini nggak seempuk si yang pink ya, tapi ya bisalah kalau urgent bisa dipakai. Oh. Aku mau pakai ini ah. Aku akan menggunakan. Gimana step upstairs, sorry. By the way, ini tuh gue di kamarnya anak gue tau. Ngapain? Kamu pakai soft lens lah, iseng. Kan udah mau tidur, ngapain ada pakai contact lens? Eyeshadow-nya ya, kan. Kak Anggi, warnanya apa? Ini. Aku pakai ini yang warnanya coklat. Oh, tadi. Satu setengah jam doang. Hai Raffi. Hai katanya cuci muka. Mau ayam bakar madu lagi nggak? Apa? Mau ayam bakar madu. Maulah kalau dikirimin mah maulah. Ya besok gue suruh masak. Mau pakai soft lens warna abu-abu apa warna coklat? Coklat. Oke ya, waiti aku cuci tangan dulu ya. Bosan nggak ya? Apa? Bosan nggak? Serius, jadi abu-abu atau coklat? Kalau untuk on the go gitu ya, atau lagi di jalan terus nggak bawa apa-apa, ini juga bisa dipakai buat ini. Sama tadi. Ini juga bisa eyeliner di sini. Tapi hasilnya memang nggak akan setegas ini sih. Tapi cukuplah kalau buat urgent. Duh. Nari aku cari. Babe, kalau pakai eyeliner bukannya harus pakai kontak lens bukannya harus cuci tangan? Ya ini aku mau cuci tangan, bentar ya. Rafathar. Ya bunda. Iya. Pengen bunda Anggi nggak? Pengen kakak Mara nggak? Iya. Nanti ya. Nanti kita main ke situ ya.
Ya, nguyur aja. Jadi gitu, mana ada yang mau tanya lagi tentang Alis sebelum waktunya habis? Kasian soalnya udah malam, Nagita biar istirahat. Tapi menor ya, Beb? Mau istirahat ya, Beb? Coba aku lihat pertanyaannya. Aku mau lihat pertanyaannya lagi. Ada yang tanya apa lagi ya? Ngapain, gimana caranya? Say hello to me, hi. Kak, puncak alis aku bulat gimana ya biar lancip bagus gitu kayak Kak Anggi? Kalau yang ujungnya bulat, jadi biasanya aku juga lingkungnya bertumpu di sini. Dibikin agak segitiga aja gambarnya. Dibikin bersudut. Dibikin bersudut pas puncaknya. Jadi kalau bulat sama lancip itu tinggal ini aja sih, pilihan aja. Kalau lebih suka lancip, tinggal dihapus sedikit biar tetap bulat. Bentar ya. Lo tau kan lo mau tidur abis ini? Apa? Lo tau kan mau tidur abis ini terus lo pakai kontak lens? Oh iya. Alia. Kakak, aku pecinta alis, cocokan yang mana sih buat remaja, hitam apa coklat? Kalau kamu kalau untuk si dual HD ini kamu bisa dapat dua-duanya warna. Tapi mungkin nanti kamu lebih banyak pakai yang coklat. Hitam juga boleh sih. Kalau bulu rambutnya banyak pakai hitam, tapi kita aja nggak usah terlalu dipres. Minta Mbak As cariin buku Bunda dong yang dulu. Kamu juga bisa ke Instagram, account Instagramku yang satu lagi, at we.ar.beauty. Di situ banyak banget aku kasih tips tentang menggambar alis. Aku tipis ke alisnya. Sebenarnya tipis atau tebal, yang penting rapih itu bukan berarti lu cukur abis ya, enggak, tapi bagian bawah-bawahnya, terutama di sini, bisa dicukur sedikit aja biar kesannya lebih membentuk. Atau kalau nggak mau dicukur, bisa disikat-sikat aja yang bagian atas biar lebih kebentuk. Dan di bawahnya dibiarin alami aja, nggak apa-apa. Karena menurut aku alis natural itu bukan berarti kamu biarin aja dan kamu nggak bentuk gitu. Alis natural itu adalah alis asli kamu, tapi lebih dirapihkan aja sedikit biar lebih fresh, lebih cantik. Gitu. Kak, boleh nggak ngerapiin alis di kerok gitu? Soalnya tergantung nyamannya sih, kalau memang mau dirapihin, terus bersedia untuk dicabut atau dicukur, boleh. Tapi kalau buat aku pribadi, lebih bagus dicabut daripada dicukur. Benar. Ya kan? Karena kalau dicukur somehow lo jadi kasar gitu tumbuhnya, benar nggak? Benar banget. Mbak Sarah, ada Mbak Sarah. Mbak Sarah, beres ini pandemik langsung retouch katanya, siap. Gue langsung udah diteror semua orang untuk retouch, siap. Kalau bisa sekarang. Sama aku juga, kalau bisa sekarang deh. Cantik selalu. Kalau alisnya botak gimana, Mbak? Oke, kalau alisnya botak, dibentuk aja pakai pensil alis. Nah, di nanti ke we.ar.beauty untuk cari tips dan triknya untuk ngebentuk alis. Terus, kalau kalian udah tahu, aku pernah bikin buku namanya Brow It Up. Nah, Gita masih punya nggak buku gue? Ada di mana entah. Ini nanti boleh juga di akhir live ini gue juga mau bagi-bagi ini deh. Jadi giveaway-nya hari ini bukan cuma dual HD tapi juga buku.